8 pula dari Naibuke Chijoke. Kini giliran NLFC menyerang dari sebelah kanan Muhammad Iqmal Faiz. Gagal melepasi kawalan Azidan Sarudin. Cuba melancarkan serangan balas pasukan tuan rumah. Namun recovery yang pantas juga dilakukan oleh para pemain Northern Lion FC. Baik lecekan yang dilakukan oleh Faizal. Cuba melakukan 1-2 bersama Naibuke. Namun gagal mengawal bola. Menyerang dari sebelah kanan pasukan Northern Lion FC. Muhammad Iqmal Faiz. Lakukan antara lintang ke dalam kawasan kotak penalti. Peluang untuk Northern Lion masuk. Gol pertama untuk malam ini. Berjaya dihasilkan oleh Khairul Afandi Azaimi. Mengejutkan pasukan tuan rumah pada minit ke-26 permainan. Tanpa diduga. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Celebration ala-ala Kylian Mbappe dari pemain ini. Satu hantaran pendek yang baik dilakukan oleh Muhammad Iqmal Faiz. Satu gelecekan ataupun body language yang baik dari Khairul Afandi. Melirukan pemain pertahanan hari ini FC sebelum berjaya melakukan rembatan deras. Menewaskan Muhammad Izzuddin Muhammad Hussein. Untuk meletakkan pasukan pelawat mendahului saingan di Stadium UPM Serdang ini.